apa tuh? Oh. Enggak bisa enggak ini usaha saya, Pak. Iya, Bu. Sehat ya, Bu. Ya. Ya namanya tersangka boleh saja menyangkal keterangannya yang sudah dijelaskan kemudian dirubah, itu hak daripada tersangka. Saya kira memang demikian ketentuan hukum boleh, bahkan di pengadilan pun dia boleh mencabut lagi keterangannya, nggak masalah. Yang bukan anak sampai saat ini sudah 12 ya, 12 orang yang memang oleh dia disembunyikan. Dalam tanda kutip disembunyikan ini karena dia tidak ingin perilaku dia selama ini mungkin yang dalam hal tanda kutip mungkin memukul-memukul itu terungkap. Kira-kira demikian sebenarnya motif mengapa dia menyembunyikan. Tapi kan karena dia disembunyikan di keluarga-keluarganya juga ya akhirnya kan ketahuan juga. Nah sedangkan memang ia jelaskan walaupun kami belum bisa membuktikan selama dia mengasuh pondok ulangi panti asuhan ini ada 7 menurut dia yang memang meninggal selama perjalanan dia mendirikan panti asuhan.